Thank you.
enggak? Tidak. Ini gandum sandwich gandum madu. Pas dibuka ternyata cuma biskuit. Beda ya? Beda. Sandwich sama biskuit. Nah, berarti iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, singkat, jelas dan mudah dipahami. Coba perhatikan ini. Iklan yang sandwich. Inti gandum. Sandwich gandum madu pertama di Indonesia. Nah, udah paham belum? Dia ngiklanin apa sih? Sandwich terbuat dari gandum. Kalau lihat yang teh pucuk harum. Berarti dia jual apa nih? Produk apa ya? Tehnya teh pucuk. Harum banget berarti nih. Ya, dari mudah dipahami enggak? Mudah. Yang ketiga cirinya tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya apa ya? Tidak menyinggung itu kayak misalkan apa namanya? Menghina, menghina. Iya. Misalnya iklan teh yang lain coba apa? Itu usus.
besar. Excess of water and salts are absorbed here, and undigested waste is passed out of the body through the anus. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak mengunyah makanan kita? Dan itu kalau mau ada kamus lalu
paru-paru. Eh, itu mah pernapasan. Biar gak ketukar, ditanya ini. Ayo belajar sistem pencernaan. Ada lagunya kolam susu, tahu ya? Karena tanya kolam susu. Ya, satu, dua, tiga. Ayo belajar sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh manusia. Dari mulut ke rongkongan masuk lambung. Usus halus, usus besar lalu anus. Ya, sekarang berdiri sambil pakai gaya. Satu, dua, tiga. Ayo. Bangun pemudi-pemudi, coba kita nyanyikan. Satu, dua, tiga. Bangun.
tadi bilang dari Sabang sampai Merauke. Apakah bertangan ada mayat? Ya. Kita bertanyakan bersama. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke. Tanah
Kalau